Sehebat-hebat apapun kalian, kalian anak-anakku anak -anak sekalian, tolong-tolong jangan, jangan pernah mengabaikan ulama. Ya Rabbi, <tuh> <ala Muhammad. tuh> Mana tadi ini? Wa <tuh> dan apa yang uh, para ulama perselisihkan di padanya? Fakola ba'duhum sebagian mengatakan Madaniung ini ayat Madaniyah, ba'duhum Makki dan sebagian mengatakan ini adalah ayat-ayat Makki. Jadi ini semua adalah fan atau bagian-bagian pembahasan-pembahasan ulumul Qur'an yang sangat sangat mudiah. Yang paling terakhir di sini dikatakan adalah pembahasan tentang perbedaan pendapat antara sebagian ulama dengan ulama yang lain terkait mana ayat Makkiyah. mana ayat-ayat madaniyah. Khair. Fahadhi 25 wajhan. Ini adalah 25 bentuk. Jadi semua yang saya bahas, yang kita bahas tadi ini anak-anakku sekalian, ada 25 wajah, ada 25 bentuk ya. Mulai dari pertama tadi nuzulihi wajihatihi kemudian watartibi mana zalabi Makkah atau al-Madinah kemudian wa mana salabi makka atau hukumum madani yang terus ke bawah itu jumlah kesemuanya adalah 25 malam ya'rifha wa yumayyiz bainaha siapa yang tidak mengetahuinya wa yumayyiz bainaha dan tidak dapat membedakannya lam yahillalahu ayyataka lamma fi kitabillah taala maka tidak halal bagi dia untuk berkata-kata tentang kitab Allah untuk berkuar-kuar tentang kitab Allah untuk menafsirkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Al Habib An Naisaburi, luar biasa sekali. Nah, siapa yang tahu seperti ini? Dan siapa yang bisa seperti ini? Yaitu para ulama, ya. Para ulama lah yang tahu. Kita pengetahuan kita tentang ini apalah daya sampai di mana satu saja pembahasan taruhlah misalnya pembahasan tentang tertib mana zalabi makkah tawal madinah urutan ayat secara urutan ayat yang turun di Makkah begitu juga urutan ayat yang turun di Madinah bidang ini saja itu habis usia kita untuk mempelajarinya siapa yang menguasainya ini? kalau bukan para para ulama nah di sini bukan bukan satu 25 25 pembahasan itu 25 bagian yang harus dikuasai ketika kita tidak mampu menguasainya maka jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Itulah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW. Wasallam quran Nabi Ra'ihi. minan nah. Nah, ini baru empat tahun di mohon maaf, mohon empat tahun di Timur Tengah dapat gelar ini, dapat gelar itu pulang ke kampungnya kemudian memunculkan propaganda, tak perlu ikut ulama ini, tak perlu ikut ulama ini. Kita langsung saja kepada Al-Quran dan Hadis. 25 bentuk ini, satu bentuk saja, satu fan saja dalam dua, di antara 25 itu, itu kajiannya jauh sekali. Kajiannya itu luar biasa, luar biasa sekali banyaknya. Air. Uh. Jadi ya, yang saya mau tekankan, sepintar-pintar apapun kalian, Sehebat-hebat apapun kalian anak-anakku sekalian tolong jangan pernah mengabaikan para ulama. Ah uh, ulama inilah yang tahu tentang Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Khair